Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, kesepuhan, tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia Majelis Maulid dan DKM Masjid Nurul Huda, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nabi diangkat jadi rasul umurnya 40 tahun. Mula-mula dakwah yang dilakukan baginda Nabi sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Dakwah sembunyi-sembunyi kayak begini 3 tahun. Dapat pengikut enggak kurang jumlahnya 11 orang. Enggak digaji, enggak dapat fasilitas, enggak ada jatah beras. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, yang ngikut cuma 11 orang. Sekarang calon wali kota mana yang mau masih kampanye kalau 3 tahun kampanye yang milih 11 orang? Uy, bubar. Bikin tim sukses, calon wali kotanya gak kepilih, timnya yang pada sukses. Nabi 3 tahun, treble-nya turunin lagi kan, biar kupingnya gak sakit. Treble-nya turunin, cek 1-2, treble-nya saja ya, cek 1-2, ada. Makasih panitia, sound-nya udah lunas apa belum sih? Turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan Islam ini, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Terang-terangan saja, terbuka. Mulai dakwah baginda Nabi secara terbuka. Ini periode Mekah. Yang dilakukan Nabi, ngumpulin pemuka-pemuka Quraisy dekat Ka'bah. Untuk pertama kali Nabi pidato. Tuan-tuan Quraisy, tuan-tuan percaya enggak sama saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil enggak pernah dusta. Nabi bergelar Al-Amin. Anda dari kecil enggak pernah bohong, itu sebabnya kami percaya. Baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini dakwah Nabi pertama nih. Selesai Nabi pidato, orang kafir Quraisy bukan dengerin, mereka malah ngeluarin berhala sembahan mereka. Dikumpulkan di dekat Ka'bah. Selesai Nabi pidato, berhala mereka dikumpulin di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala itu tidak kurang jumlahnya 360 buah. Patung berhala mereka bikin sendiri. Yang kaya bikin patung dari emas. Selesai jadi patung, disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu. Selesai jadi patung, disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu. Selesai jadi patung, disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung. Selesai jadi patung, disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar. Dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan, tadi kan Tuhan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian? Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong.
kalau setuju diem aja. Dia lihat Tuhannya diam saja, mulai satu-satu dipretelin. Dalam sejarah kehidupan manusia, cuma saat itu aja ada orang tega makan Tuhannya. Inilah dakwah yang dilakukan baginda Nabi. Orang kafir Quraisy terang-terangan menghadang dakwah baginda Nabi. Satu hari Abu Jahal nyewa preman, namanya Majlis Maulid. Kita menceritakan bagaimana perjuangan baginda Nabi. Andai kata seluruh tinta di alam dunia ini dikumpulin untuk nulis akhlak dan kemuliaan baginda Nabi, gak akan cukup. Begitu istimewa dan begitu mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna, gak ada tandingannya. Ini tandingannya Soekarno. Keblinger itu mah. Ketika Abu Jahal menghadang dakwah baginda Nabi, Abu Jahal nyewa preman. Preman apa bahasa Serangnya preman? Jeger ini disuruh menghadang, merintangi dakwah baginda Nabi. Satu hari Jeger ini celingak-celinguk, Muhammad kalau ke masjid biasanya lewat mana ya? Sejurus dengan itu baginda sedang berangkat ke masjid. Ini Jeger lihat, buru-buru dia naik ke atas rumahnya. Nabi lewat di bawah, diludahi oleh tu Jeger. Tepat jatuh ludahnya di atas pundak baginda Nabi. Nabi kaget lalu istighfar. Astagfirullah, diludahi orang. Senyum baginda Nabi. Besok lewat situ, diludahi lagi. Ini Jeger kurang ajar. Besok lewat situ, diludahi lagi. Nabi kaget istighfar, lalu senyum lagi ngelihat ke atas. Saya tanya orang Kelapa Dua, kira-kira orang Kelapa Dua kalau diludahin senyum apa enggak nih? Tonjok. Bukti kurang ajarnya kaum kafir Quraisy. Nabi lewat di bawah diludahi, Nabi senyum. Wattabasumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Itu sebabnya Nabi bersabda, senyum kamu kepada teman itu shadaqah. Bu. Bu. Kalau ibu besok-besok mau sedekah enggak punya uang, nyengir aja banyakin nyengir. Satu hari Nabi lewat, enggak ada yang ngeludahi. Nabi cari celingak-celinguk, ada orang lewat. Ya Rasulullah, Tuan sedang apa? Ano mas, saya biasanya kalau lewat sini ada yang ngeludahi. Ini kok enggak tumben, kemana ya? Fulan barangkali ya Rasul. Mungkin sakit ya Rasul. Sakit? Iya. Nabi terus ke masjid. Selesai dari masjid, beliau enggak langsung pulang, tapi jenguk fulan yang tiap hari ngeludahin baginda Nabi. Luar biasa. Sampai di depan pintu rumah fulan, Nabi ketuk pintu. Enggak memberikan salam karena yang di dalam masih non muslim. Nabi ketuk pintu, tok 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 tok. Dari dalam ada suara orang yang lagi sakit. Siapa di luar? Saya. Kaget. Ia pidato kalau lemes saja pada tidur entah. Aja kendor. Siapa di luar? Saya? Saya siapa? Saya Muhammad. Muhammad mana? Muhammad langganan ente. Dengar kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lagi sakit bangun, pintu dibuka, dia peluk tubuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Muhammad, akhlakmu bukan main, perjuanganmu begitu ulet, tiap hari kamu hadang, tiap hari saya ludahi, tapi ketika saya sakit seperti ini, bos saya Abu Jahal belum jenguk,
Anda sudah jenguk duluan. Saksikanlah mulai sekarang Muhammad. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang masuk Islam karena akhlak. Saudara, bohong besar kalau Islam oleh orientalis dikatakan disebarkannya dengan mengangkat pedang pergi ke medan perang. Bohong besar. Islam disebarluaskan dengan akhlak, bukan dengan kekerasan, apalagi sampai perang. Kalau toh terjadi perperangan, lihat saja sejarah, itu karena menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pribadi Nabi dihina, pribadi Nabi diludahi, Nabi enggak akan ngangkat senjata menggerakkan manusia untuk ke medan perang. Tapi karena agama yang dihina, Allah yang dicela, terjadilah perperangan yang kita tahu dalam sejarah Islam. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, luar biasa kafir Quraisy menghadang dakwah baginda Nabi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya mereka menghadang supaya dakwah Nabi tidak berhasil. Waktu dakwah di Mekah sudah enggak lagi kondusif, Nabi pindah dakwah ke daerah Thaif. Bu ya. Bu ya. Ibu tahu Thaif? Perempatan kota Serang belok kanan, Bu. Tahu-tahu, so tahu. Waktu dakwah Nabi di Mekah sudah enggak kondusif, Nabi pindah dakwah ke Thaif. Di Thaif dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Ya Allah, nih rintangan, ujian, tantangannya luar biasa, saudara. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, dakwah ke Thaif, dakwahnya bukan disambut tapi disambit. Berdarah kaki baginda Nabi, menghindar beliau ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Innallaha amarani an uti'ak, Muhammad, Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi kamu dakwah disambitin sama orang-orang Thaif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Loh, sampean disambitin, kakimu berdarah-darah. Biarin, saya sedang berjuang Jibril. Berjuang itu jalannya panjang, enggak semudah membalikan telapak tangan. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu anaknya besok dapat hidayah masuk Islam. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Cucunya. Berjuang itu panjang Jibril. Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana? Anak sih bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak pan nyopet. Enggak juga Jibril, enggak juga. Ya terserah, kamu mau apa? Saya mau berdoa kepada Allah. Doa baginda Nabi bagus. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Ayo kita lihat. Mereka yang nyambitin baginda Nabi didoain, doanya bagus. Nabi memintakan kepada Allah untuk memberikan mereka hidayah. Karena itu kalau ada orang yang berbuat zolim kepada kita, jangan kita balas dengan perbuatan zolim. Mohonkan ampun kepada Allah, berikan mereka taufik dan hidayah. Ini ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Nabi itu nyontoin, bukan cuma ngajarin. Ah, ini bedanya ya. Sebab sekarang banyak orang yang bisa ngajarin tapi gak bisa nyontoin. Nabi gak cuma ngajarin kok, tapi nyontoin. Pemimpin-pemimpin kita nih sekarang bisanya cuma ngajarin tapi gak bisa nyontoin.
Maka pantas kalau kita rakyat nih sekarang kosong teladan, miskin, panutan. Kenapa? Pemimpin-pemimpin kita ngomongnya A, perbuatannya B. Apa yang diucapkan enggak sama dengan apa yang diperbuat. Nabi enggak, bukan cuma sekedar mengajarkan, tapi beliau mencontohkan. Maka prinsip dakwah Nabi, ana awwalun wajibun ma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah, sebelum perintah itu aku sebarluaskan kepada para sahabat. Ini artinya ucapan baginda Nabi sama dengan perbuatannya. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita ucapannya manis, belum jadi pejabat, mau pemilu, janji di tengah-tengah rakyat, janji madu kalah manisnya. Udah dilantik jadi pejabat, empedu kalah pahitnya. Ucapan dengan perbuatannya enggak sama. Belum dipilih mah rajin hadir di tengah-tengah rakyat. Pidato di tengah-tengah rakyat, saudara-saudara rakyat, pilih saya jadi pemimpin ya. Nanti kalau saya terpilih, saya bawa 3 perubahan. Pertama, saya berantas korupsi. Kedua, saya tegakkan keadilan. Dan yang ketiga, saya sejahterakan rakyat banyak. Belum jadi pejabat. Udah jadi pejabat, apa yang dikata dengan apa yang tindakannya berbeda. Janji yang katanya mau menegakkan keadilan, sekarang malah jual beli keadilan. Janji yang katanya mau memberantas korupsi, korupsinya malah berjamaah. Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat banyak, sekarang malah menambah kesengsaraan. Orang sering bilang kita nih rakyat sekarang ini ibarat orang sudah jatuh ketiban tangga. Jatuhnya sakit, ketiban tangga pula. Apa buktinya, saudara? Kalau harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi, jangan harap bisa turun kembali. Tiap tahun kita nih memasuki 2 event penting. Pertama, Idul Fitri, harga pasti meroket. Yang kedua, tahun baru sebulan lagi, harga pasti meroket. Kalau sudah harga naik, jangan harap turun kembali. Maaf loh Pak, yang merasakan kenaikan harga nih umumnya bukan kita para suami nih, tapi kaum ibu nih. Ibu dikasih uang 5.000 sama suaminya, suruh belanja, dapat apa? Semua harga melambung tinggi, meroket, betul Bu? Minyak goreng naik Pak, beras naik, daging naik, telur naik, susu. Susu ngampleh. Majelis Maulid menceritakan bagaimana hebat, istimewa dan mulianya baginda Nabi. Ucapan dan perbuatan sama. Beliau enggak cuma sekedar ngajarin, tapi nyontoin. Ayo lewat Majelis Maulid malam ini. Kalau Nabi yang rahmatan lil alamin, maka kita juga tunjukkan cinta kepada Nabi, harus jadi umat yang rahmatan lil alamin, rahmah bagi seluruh makhluk alam ini. Lagi-lagi saya katakan, Nabi enggak cuma ngajarin, tapi nyontoin bagaimana jadi rahmah buat alam sekitar. Jangankan kepada orang seagama, jangankan kepada orang lain agama, kepada binatang saja Nabi nyontoin supaya kita berbuat baik, jadi umat yang rahmatan lil alamin. Contoh nih,
Nabi pernah mengajarkan, iza zabahtum, kalau kamu menyembelih hewan, asah dulu pisaumu. Jangan motong ayam menggunakan pisau tumpul. Kenapa? Itu tidak berperi kebinatangan. Luar biasa ini, Nabi yang rahmatan lil alamin, rahmah bagi seluruh makhluk Allah. Maka kita harus ikuti semampu kita, jadi rahmah buat lingkungan kita. Dalam fikih itu kita juga diajarkan babul baul, tata cara buang air kecil, bahasa Jermannya nguyu. Apa nguyu? Makruh. Makruh tuh jangan kerjakan sebaiknya. Jangan kencing di atas tanah yang berlobang. Jangan buang air kecil di atas tanah yang berlobang. Kenapa? Siapa tahu di dalam tanah yang berlobang itu ada semut lagi membahas anggaran kota Serang. Apa dosanya itu semut mati kelojotan gara-gara kita kencingi? Saya garis bawahi, Nabi bukan cuma sekedar mengajarkan, tapi mencontohkan. Kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan bagaimana berakhlak seorang mukmin. Di sudut kota Madinah ada orang Yahudi buta tua. Tiap hari Nabi datang ke sana untuk nyuapi makanan. Lagi enak-enaknya disuapi baginda Nabi, ini orang Yahudi, dia dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri lalu pidato dia. Eh mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan orang lain agama loh. Nabi suapi dengan penuh rasa memuliakan, lemah lembut, kasih dan sayang. Besok Nabi datang nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapi Nabi, ini Yahudi dengar depannya ada orang lewat, berdiri dia, pidato lagi. Mas, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Ya Allah, Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan, padahal dicaci maki. Saya tanya orang sini nih, orang Kelapa Dua, masih mau nyuapin kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Terus suapin, cuman makanannya campurin racun sedikit. Benar. Karena itu terhadap orang yang zolim, Nabi mendoakan, bukan membalas. Dicaci maki Nabi enggak ada persoalan. Dihina Nabi terus berdakwah. Karena itu saya ingin titip pesan dalam kesempatan ini buat adik-adik saya remaja dan pemuda Masjid Nurul Huda Kampung Kelapa Dua. Adik-adik saya para remaja, para pemuda, jangan takut kalau dihina. Jangan takut kalau dicaci. Jangan takut kalau dikritik. Nabi sudah mengalaminya dan itu mencontohkan buat kita para pemuda. Jadikan hinaan, cacian, kritikan sebagai cambuk, sebagai pupuk. Pohon kalau dipupukin tumbuhnya bagus enggak? Itu motivasi buat kita, memacu kita agar hari esok lebih baik dari hari ini. Ketahuilah, pujian sanjungan sering menyebabkan kita terlena. Kalau kita terlena, kita tidak bisa lagi menatap masa depan. Karena itu jangan takut dicaci, jangan takut dikritik. Memang wataknya manusia itu senangnya dipuja, enggak senang dicaci maki. Kalau dipuja, dipuji, melambung tinggi. Kalau dicaci, watak manusia enggak suka tuh. Nggak percaya nih, ntar pulang dari pengajian jalan ke rumah, di tengah jalan saudara ketemu sama perempuan, saudara bilang, Neng kamu cantik deh.
Mungkin tuh perempuan jawabinnya cuma, ah abang bisa aja. Walaupun tuh perempuan jawabinnya, ah abang bisa aja, saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Kenapa? Watak manusia senangnya dipuji, enggak senang dicaci maki. Tapi kalau kita mau menanggapinya secara positif, cacian, makian, kritikan, kita ubah jadi sesuatu kekuatan, jadi pupuk supaya kita melangkah hari esok lebih baik daripada hari ini. Nabi sudah mencontohkan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Masih lama, ikut patungan 5.000 aja berisik. Kena. Ibu bapak jangan lupa ya, pekerjaan yang paling capek itu pidato. Ini paling capek nih. Minggu lalu tuh saya dari Bangkalan Madura. Hari Senin saya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Selasa dan Rabu saya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pulang semalam langsung ke Kerawang. Pagi tadi di Jakarta, sampai zuhur, malam ini ke Serang, besok ke Subang. Ngubeng kayak gangsing. Ini kerjaan yang paling capek, ini pidato. Coba lihat, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, sudah itu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Sambil duduk mangan yo enak, terus. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepet pada mampus. Memang ya, sejak guru kita Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah tuh saya terusin dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi. Saya saksikan negara kita Indonesia, masya Allah, besar dan luas. Karenanya dakwah di Indonesia itu diperlukan ekstra niat, ekstra fisik. Kenapa? Negara kita begitu besar dan luas. Saya mulai dakwah itu dari pelosok-pelosok nun jauh terpencil, masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar lembah, masuk hutan, keluar hutan. Lu kira gua Tarzan? Karenanya diperlukan ekstra niat, ekstra fisik. Dakwah kalau nggak mau capek tuh pak bu, yang enak Sabtu Minggu saja itu. TV One atau iNews, Damai Indonesiaku atau Cahaya Hati Indonesia, itu enak. Saya ngajar, ngaji cuma 20 menit, se-Indonesia orang pada denger. Nggak capek, saya tadi itu dari Jakarta, dari rumah 7:30, sampai sini 9:30. Nyaris 2 jam perjalanan, 2 jam lebih. Dakwah kalau nggak mau capek, Sabtu Minggu lah. Ngajar cuma 20 menit, se-Indonesia orang pada dengar. Yang kedua, yang terpenting, amplopnya rada gede. Bener-bener, itu amplop dari TV One. Saya kalau sama anak istri gak makan setahun, gak habis-habis. Nih nyautin mulu, suaminya siapa sih ini nih? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Begitulah prinsip dakwah baginda Nabi, ana awwalun wajibun ma amartum bih. Ucapan dan perbuatannya sama. Karena itu titah baginda Nabi diikuti, ajakannya disambut oleh manusia. Kenapa? Ucapan dan perbuatannya sama. Nabi bukan cuma mengajarkan tapi mencontohkan. Misalnya Nabi pernah mengajarkan dan mencontohkan, saudara-saudara rajin-rajinlah bersedekah,
sejarah kita baca di rumah Nabi nyaris belum pernah ada duit nginep. Nabi pernah menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah juga kita baca, Nabi kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Ya Allah, dosa sudah mendapat jaminan ampun dari Allah kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu orang Kelapa Dua banyak yang kakinya pada bengkak. Asam urat. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Nabi lebih awal ngajarin sekaligus nyontoin. Bu, bu, ibu sering bangun tengah malam ngapain? Lain urusan. Bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, jadi adik-adik saya, para remaja, para pemuda, ketahuilah bahwa Nabi jadi contoh, jadi teladan, dan jadi panutan karena modal utama baginda Nabi adalah akhlakul karimah. Karena itu saya titip pesan buat adik-adik saya, para remaja, para pemuda, mau sukses kita di masa depan, sukses dalam karir, sukses dalam masyarakat, sukses dalam berdagang, kuncinya adalah akhlak. Masyarakat tidak pernah mau tahu berapa banyak harta kita. Masyarakat enggak pernah mau lihat anak siapa kita. Masyarakat juga enggak pernah mau tahu berapa banyak titel yang berderet di pundak kita. Tapi yang dilihat masyarakat adalah akhlak kita. Kalau yang satu ini hancur, yang lain tidak akan bisa menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu modal utama baginda Nabi dalam berdakwah, akhlak. Dan ini penting. Kita sebagai sebuah bangsa membangun negara tercinta diperlukan akhlak. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah kalau manusia sudah jauh dari nilai-nilai akhlak, hidup sudah tidak lagi menggunakan akhlak, tidak kenal mana halal, mana haram, maka posisinya sama seperti hewan, bahkan lebih buas dari binatang. Saya ulangi kalimat ini. Kalau manusia hidup jauh dari akhlak, posisinya sama seperti hewan, bahkan lebih buas dari binatang. Sebuas-buasnya bajing, dari dulu makanannya cuma kelapa. Belum pernah saya dengar ada bajing makanannya es teler. Tapi bajingan, enggak cuma kelapa, aspal dimakan, beras miskin disikat, uang rakyat diembat. Begitulah manusia. Kalau sudah jauh meninggalkan akhlak, gak peduli mana halal, mana haram, bahkan dibikin remeng-remeng, pura-pura gak tahu. Yang penting kantong sendiri tebel, perut sendiri kenyang. Maka jangan heran kolusi, nepotisme, korupsi di negara kita ini bukan berkurang, makin bertambah. Kenapa? Akhlak tidak diterapkan dalam kehidupan. Korupsi ini musuh kita bersama loh, rakyat Indonesia. Ini penyakit kanker ganas stadium 4. Kapan rakyat bisa sejahtera kalau duitnya digrogoti melulu? Sampai-sampai ada anekdot di akhirat, penduduk sorga sama penghuni neraka musyawarah. Mereka sepakat ingin membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka.
Apa tujuannya? Pertama, biar gampang silaturahmi. Yang kedua, biar mudah saling mengunjungi. Sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka, bikin jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil, jembatan di neraka selesai lebih dulu. Yang di sorga, jangan jembatannya, tiang pancangnya aja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Penduduk sorga, cepat bikin jembatan, kita udah selesai, tinggal nyambung aja, cepetan kerjain. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, mas, bagaimana mau ngerjain? Pimpinan proyek, pemborong, sama menterinya kan di tempat sampean semua. Bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, majelis maulid menceritakan betapa kehebatan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit saja modal utama baginda Nabi dalam menyebarkan risalah dakwah adalah akhlak. Ayo kita semua terapkan semampu kita akhlak baginda Nabi. Bagaimana caranya? Terapkan dalam lingkungan kita masing-masing. Yang alim harus berakhlak. Bagaimana caranya? Ngajarin yang awam. Yang awam juga harus berakhlak. Bagaimana caranya? Hadir di majelis-majelis ilmu biar wawasannya bertambah. Yang tua harus berakhlak. Bagaimana caranya? Sayangi yang muda. Yang muda juga harus berakhlak. Bagaimana caranya? Hormat sama yang tua. Kan ketemu itu. Yang tua sayang sama yang muda. Yang muda hormat sama yang tua. Jangan mentang-mentang tua lalu minta dihormati melulu. Enggak mau sayang sama yang muda. Istri berakhlak kepada suami, suami berakhlak kepada istri. Bagaimana cara suami berakhlak kepada istri? Pergauli istri dengan baik, itu berakhlak. Baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sebab begini Pak, kita nih suami diajarkan untuk berakhlak kepada istri, memperlakukannya dengan baik. Maaf ya, perempuan nih Pak, makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus. Dia lebih terasa sakit kalau ditampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Betul-betul, diem lu. Kalau perempuan ditampar pakai tangan, mungkin 1-2 jam sakitnya hilang, nangisnya berhenti. Tapi kalau dia ditampar pakai ucapan seumur hidup sampai mati, mungkin saja istri bakalan ingat. Karena itu suami pakai akhlak kepada istri. Siapa contohnya? Tidak lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi itu kalau memperlakukan istrinya dengan kata-kata yang romantis, Pak. Kata-katanya baik, kata-katanya lembut. Sejarah lagi kita baca tuh, Nabi kalau manggil istrinya kata-katanya luar biasa. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Manggil istri, ya Humaira, yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Ternyata Nabi itu tipe suami romantis lho Pak. Memperlakukan istri kata-katanya lembut. Jangan salah, kata-kata kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kita ini kadang-kadang suami kan enggak, berkata-kata terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya item, kalau manggil buluk sini loh, jujur tapi nyakitin. Oh, gesong. Suami memperlakukan istri dengan baik itu berakhlak namanya, Pak. Ya. Pak. Ya. Pak.
Urusan ini khusus buat bapak-bapak. Ibu-ibu belaga budek aja dulu. Ini berakhlak kepada pasangan kita, kepada istri. Pak, Pak, pernah gak kita membayangkan sebagai seorang suami ini bahwa jam kerja istri kita tuh di rumah nyaris 24 jam. Di masjid Nurul Huda Tarhim mau masuk waktu subuh, istri udah pada bangun di rumah. Azan subuh berkumandang, istri bangunin suami, bangunin anak, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, istri nyiapin pakaian suami, pakaian anak. Jam 6 siapin sarapan, 6:30 nganter suami mencari nafkah sampai depan pintu untuk pergi kerja. Jam 7:15 istri nganterin anak kita pergi ke sekolah. Itu kerjaan istri kita tuh Pak, betul ya Bu ya? Pulang nganterin anak dari sekolah 7:30, bebenah rumah sampai jam 9, langsung pergi ke pasar beli masakan buat makan entar siang. Jam 10 pulang dari pasar langsung ke dapur masak. Selesainya kapan? Berkumandang azan zuhur di Masjid Nurul Huda, pas bener masakannya selesai matang. Itu istri kita baru punya waktu untuk istirahat dan membersihkan diri, pergi mandi azan zuhur. Bayangkan Pak, bangun gelap-gelap, mandinya tengah ribentet. Jam 1 istri nungguin anak kita pulang sekolah. Anak pulang ditanya sudah sholat, sudah makan, nemenin anak kita sampai petang. Jam 4:30 istri kita hatinya sudah resah, gundah gulana. Apa sebab? Sebentar lagi jam 5 Arjuna pulang. Dandan bersolek yang cantik menyambut suami pulang cari nafkah. Sholat maghrib berjamaah, tadarus Quran, sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan makan malam. Nah, kita nih suami secape-capeknya cari nafkah, selesai sholat isya berjamaah, kita masih bisa langsung tidur. Istri kita nggak bisa Pak. Apa yang dilakukan? Nemenin anak bikin PR. Ya Allah. Makanya bersyukur kaum ibu, ketika seorang wanita telah bersuami lalu hamil dan melahirkan, Allah menambah kesabaran dan kepekaan terhadap anak. Ngurusin anak susah, Allah tambahkan kesabaran dan kepekaan terhadap pribadi ibu. Kalau bapak sih, kita nih Pak kurang tapi peka sama anak. Apa buktinya? Bapak nih kalau makan di mana saja dia nggak pernah ingat sama anaknya. Betul, betul. Tenang dulu Pak, ntar ada gilirannya lagi. Tenang dulu, sabar. Tunggu, tunggu. Bapak makan di mana aja dia nggak pernah ingat sama anaknya. Kurang peka. Tapi kaum ibu, masya Allah, kepekaannya luar biasa. Makan di mana saja pasti yang diingetin anaknya. Betul? Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngumpetin makanan. Secape-capenya kita cari nafkah, selesai sholat isya berjamaah, selesai makan malam, kita langsung bisa istirahat di kasur. Istri kita enggak apa, nemenin anak kita bikin PR sampai jam berapa? Jam 11 malam. Bayangin, badan capek, mata lelah, kondisi udah ngantuk, pengen tidur, punya anak masih kecil nangis. Anak kecil tengah malam nangis ada dua, kalau enggak sakit ya lapar. Tengah malam nangis pasti lapar. Jiwa keibuannya, badan capek, mata ngantuk, kondisi lelah, dia susui anaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Betul ya Bu ya? Badannya capek tuh karena jiwa keibuan, dia susuin anaknya sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam. Ya Allah, anaknya diem. Udahlah urusan ini khatam semua, udah
Bapak Ibu, saudara-saudara, satu dati ya, modal utama akhlak. Ayo kita contoh semampu kita akhlak baginda Nabi. Tiap kita bisa mencontoh, tiap kita bisa berbuat yang terbaik. Yang kedua, saya katakan majelis maulid adalah menceritakan perjuangan, keutamaan, keistimewaan, dan kemuliaan baginda Nabi. Nabi dalam berdakwah prinsipnya basiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Yasiru wala tuasiru, permudah urusan orang, jangan dipersulit. Maka syariat Islam diturunkan kepada baginda Nabi sesungguhnya ingin mengangkat beban yang ada pada diri manusia. Syariat Islam diturunkan untuk mengangkat beban kehidupan manusia. Bohong besar kalau ada orang yang bilang bahwa Islam diturunkan justru menambah beban kehidupan manusia. Kalau ada yang ngomong kayak begini, itu orang goblok. Goblok, tahu goblok. Blo-on. Blo-on, faham blo-on. PA. Orang PA tahu orang PA. Orang PA minum es ditiup PA. Syariat Islam yang dibawa baginda Nabi mengangkat beban yang memang sudah ada pada diri manusia. Karena itu ada kaidah taklilu takalif, menyedikitkan beban. Nah begini saudara, kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, penekanannya otomatis ikut menurun. Kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, penekanan terhadap ibadah itu secara otomatis ikut menurun. Islam itu bukan agama yang memaksakan. Contoh, sholat wajib ngadep. Sholat wajib nggak berdiri? Wajib nggak? Wajib. Pak, saya kalau sholat berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Apa sebab? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Islam tidak maksakan. Kadang-kadang otak kita sendiri yang bikin urusan jadi ribet. Islam tuh enggak maksain. Nek ya wis ngono ya ngon. Kalau kemampuannya berkurang, penekanannya otomatis ikut menurun. Pak, saya kalau sholat sambil duduk terlalu lama, pantat ambeien, Pak. Boleh enggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok, Pak. Boleh enggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Hebatnya syariat Islam, mana yang memberatkan? Justru mempermudah kehidupan kita. Sholat wajib berdiri. Kalau enggak mampu, boleh duduk. Kalau enggak mampu, boleh berbaring. Kalau enggak mampu, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih enggak mampu, cepat-cepat bawa ke masjid, kita sholatkan rame-rame sudah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Mana syariat Islam yang memberatkan? Ada kaidah taklilu takalif, menyedikitkan beban. Dahulu di zaman Nabi ada orang laki datang tergopoh-gopoh lapor. Alak tu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Kanjeng Nabi, celaka kenapa Mas? Ngano ya Rasul? Rupanya nih orang dari Solo. Ngano ya Rasul? Siang-siang bulan puasa saya sama istri enggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Loh, rupanya pengantin baru nih orang. Tegangannya tinggi, sahwatnya gede. Tapi bagus, melanggar perintah, jujur, lapor sama baginda Nabi. Maafkan saya ya Rasul, siang-siang bulan puasa, saya sama istri gak kuat, terpaksa saya nyelonong.
Kata Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Ya nyelonong lah. Lihat kaidahnya nih, taklilu takalif, menyedikitkan beban. Kata Kanjeng Nabi, ya sudah, kalau kamu melanggar perintah, bayar denda. Apa ya Rasul? Merdekakan budak. Saya enggak punya budak ya Rasul. Enggak punya? Enggak punya. Yang kedua dah, apa ya Rasul? Kamu puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut enggak boleh diselang-seling, itu kafarat buat kamu. Enggak sanggup ya Rasul. Enggak sanggup, enggak sanggup. Jangan puasa 2 bulan, yang sebulan aja saya nyelonong. 2 kali mindo bisa kalau 2 bulan. Yang ketiga ada mas, apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mut, takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Enggak sanggup ya Rasul. Enggak sanggup, enggak sanggup. Jangan ngasih makan 60 orang. Di rumah istri saya sehari masak, 3 hari libur. Nabi masuk ke dalam kamar, enggak lama beliau membawa keranjang korma. Kata Nabi, ini korma bawa pulang. Nanti sampai kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah, apalagi di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apok bener nih orangnya. Marahkan Nabi? Enggak, beliau senyum. Kata Nabi, ya sudah, bawa pulang korma itu, kasih makan anak istri. Nah ini taklilu takalif. Kemampuan mengerjakan ibadahnya berkurang, melanggar perintah, bukan denda yang dia dapat, tapi sedekah korma, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Syariat Islam tidak ada yang memberatkan kehidupan manusia, justru mengangkat beban yang memang sudah ada dan ingin menyelamatkan manusia dari hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sebagai penutup, oleh-oleh dan perenungan buat kita umat Islam pecinta baginda Nabi. Jangan diragukan lagi betapa Kanjeng Nabi itu cinta dan sayang kepada kita. Lihatlah sejarah. Belum pernah ada pemimpin yang zohir batin cinta kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periksa sejarah, zohir batin tidak ada pemimpin yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi Muhammad. Kok Kanjeng Nabi tega-teganya dibandingi sama orang lain? Woi, woi, bom. Zohir batin kok tidak ada pemimpin yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat beliau. Apa buktinya? Ini perenungan buat kita. Saudara, pertama, untuk ukuran hidup orang Serang, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Ya Allah, penghulu Nabi dan Rasul naik ke langit mengimami para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam, tapi tidur geletak beralaskan daun korma berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kehidupan yang demikian sederhana, Allah pernah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, kamu mau apa?
Ngomong saja Muhammad, aku beri asal bisa membuat hati kamu senang. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong! Mau jabatan yang tinggi? Ngomong! Atau mungkin mau pangkat yang luas? Ya terusin aja sendirilah. Mau apa Muhammad? Ngomong saja, asal bisa membuat hati kamu senang, aku penuhi. Ini tawaran dari Allah. Apa jawab junjungan kita Kanjeng Nabi? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta, pangkat dan jabatan itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama ada satu saja umat saya di kelapa dua yang ketinggalan di neraka. Nih, kita nih yang dikhawatirkan baginda Nabi. Harta, pangkat dan jabatan tidak mampu membuat hati saya senang selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil, Nabi lebih memilih hidup sederhana daripada bergelimangan harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada pemimpin macam begitu? Ada pemimpin macam begitu? Kok dibanding-bandingkan sama orang lain? Yang kedua, cinta baginda Nabi kepada kita. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tanggal dan harinya sama ketika Nabi dilahirkan ke alam dunia. Ketika itu Allah memerintahkan malaikat Israel. Israel, turun ke alam dunia. Ambil ruh kekasihku Muhammad, cabut nyawanya pelan-pelan. Turun malaikat Israel ditemani dengan malaikat Jibril. Ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Israel. Beliau berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, ajal saya sudah dekat. Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Nah, kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karamah. Jibril, kasih tahu kemuliaan apa yang bakal saya dapat begitu saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Muhammad enggak usah khawatir soal itu. Inna abwaabas sama qad futihat, pintu-pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah berdiri dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah kalau saya diperlakukan begitu istimewa. Tapi bukan itu yang saya maksud Jibril. Pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah berdiri dan siap menyambut kedatangan saya. Alhamdulillah, tapi bukan itu. Loh, habis yang mana Muhammad? Yang saya tanyakan, umat saya Jibril, umat saya. Orang-orang kelapa dua yang jam 11 malam masih maulid di Masjid Nurul Huda, bagaimana Jibril? Kita ini yang ditanyain baginda Nabi. Kalau saya mendapat keistimewaan macam itu, alhamdulillah. Tapi umat saya bagaimana Jibril? Umatmu gak usah khawatir Muhammad. Allah sudah memberikan jaminan. Inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Saudara, kita punya Nabi yang sangat mulia. Jadi umat Nabi yang sangat mulia diberikan keutamaan juga oleh Allah. Di akhirat nanti kita ini semua akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat siratul mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih, ya resiko, jangan enak doang mau. Jibril, kalau Allah sudah memberikan jaminan, saya ikhlas, saya plong. Ayo Israel, cabut ruh saya. Mulai dilakukan proses pencabutan ruh.
naik roh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, ke tenggorokan. Ketika ajal baginda Nabi sudah sampai tenggorokan, ini zahir batin baginda Nabi cinta kepada kita sebagai seorang pemimpin. Ketika ajal beliau sudah sampai tenggorokan, sebelum ruh keluar dari jasad, putri tercinta Sayyidatuna Fatimah mendekatkan telinga ke bibir mulia ayahandanya. Ketika itulah baginda Nabi mengucapkan tiga kalimat, as-salah, as-salah, an-nisa, itakun nisa, ummati, ummati. Tiga kalimat ini yang terakhir terlontar dari bibir mulia baginda Nabi. As-salah, as-salah, salat, dirikan, kerjakan salat. Ini ibadah utama. Sehari semalam Allah kasih kita waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor lewat ibadah salat. Ayo kita hitung-hitung saudara. Salat itu yang bagus, taruhlah sekali salat waktunya 10 menit. Sembahyang di Masjid Nurul Huda 10 menit cakep banget tuh. Betul? Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepat perangkonya gambar gledek soalnya. Yang tengah aja dah 5 menit, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Ayo makmurkan masjid kita dengan apa? Salat berjamaah. Selesai salat, dawamkan zikir. Selesai melaksanakan sholat berjamaah, dawamkan zikir. Sebagaimana yang Nabi contohkan, Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, dawamin zikir. Ini mah enggak, Allahumma lantas jalan. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, as-salah, as-salah. Yang kedua, an-nisa, ittaqun nisa, wanita, lindungi, muliakan kaum wanita. Bu, bu, ibu ini utang jasa teramat besar loh kepada Kanjeng Nabi. Lihat lagi sejarah, telitilah sejarah. Sebelum baginda Nabi dilahirkan, wanita ketika itu diperlakukan sangat buruk dan sangat hina. Sangat buruk, lihat sejarah. 15 abad yang lalu, sebuah keluarga kalau punya anak perempuan dianggap aib. Kenapa? Pertama, anak perempuan tukang ngabisin beras. Yang kedua, anak perempuan nggak bisa diajak perang. Kegemaran suku-suku ketika itu berperang antara satu dengan yang lainnya. Punya anak perempuan dianggap aib. Apa yang dilakukan? Anak perempuan dipendam hidup-hidup. Maka pantas ketika itu disebut zaman jahiliyah. Enggak cuma diperlakukan buruk, wanita diperlakukan hina, luar biasa. Ketika itu dunia cuma ada tiga peradaban besar, Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Di Romawi seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani seorang suami menjadikan istri komoditas barang dagangan di pasar. Na'udzubillah, istri didagangin. Di Asia Tenggara, di Cina, konon katanya dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000. Istri raja 1000. Istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya sampai 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Lahir Kanjeng Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat harkat martabat kaum wanita, diangkat begitu tinggi dalam syariat agama Islam, dimuliakan luar biasa. An-nisa ittaqun nisa, wanita lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Yang ketiga, ummati, ummati. Lihat lagi sejarah. Di akhir hayat sebagai seorang nabi, sebagai seorang suami,
Nabi enggak manggilin istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubro. Di akhir hayat sebagai seorang bapak, Nabi enggak manggilin putri tercinta Sayyidatuna Fatimah. Di akhir hayat sebagai seorang kakek, Nabi enggak manggilin cucu kesayangan Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat, sebelum ajal keluar, ruh terpisah dari badan, kalimat yang terucap, ummati, ummati, kita semua. Dalam riwayat lain, nanti ketika kita semua berjembat di Siratul Mustaqim, Nabi berdiri di titian, mengangkat kedua belah tangan munajat kepada Allah. Allahumma salim, salim, ya Allah, selamatkan umatku yang sedang berjembat, selamatkan ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan di akhirat kita semua mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, udah jam 8 lewat 3 jam ini. Mari sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Ala hazainiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.